Anwar Ibrahim, Kaki Klip. Naratif apa lagi yang cuba disusun oleh orang-orang yang kerja nak mencari salah ni? Kalau komen untuk membina, memang sangat dialu-alukan. Betul. Tapi ni, komen yang sengaja untuk buat onar tanpa fakta yang kukuh. Betul tu Farah. Ada yang memang tak puas hati dengan tindakan PMX setelah mengumumkan kenaikan gaji penjawat awam mulai Disember depan. Ada yang kata PMX kaki klaim, PMX saja nak beli undi penjawat awam. Dan memang ada je lah yang busuk hati. Tapi mereka ni sibuk gebang, katanya pejuang rakyat. Tak mahu rakyat terseksa dengan krisis ekonomi ketika ini. Tapi apabila PMX umum untuk kenaikan gaji dan nak angkat taraf kehidupan rakyat, merekalah orang yang berbaris paling depan, sebar dakyah dan fitnah PMX nak beli undi untuk kekalkan kepimpinan. Masya Allah. Kita tengok VT ni. Pekerja, golongan dan warga pekerja bukan saja di Malaysia tapi di seluruh negara dan antarabangsa. Saban tahun kita menyambut Hari Pekerja 1 Mei, simboliknya dan secara asasnya untuk membela nasib golongan pekerja yang merupakan penyumbang cukai kepada negara. Tapi saya ingin khabarkan berita buruk kepada pengundi-pengundi Kuala Kubu Baru. Walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi mengumumkan yang penjawat awam akan menerima kenaikan tangga gaji 15%, bukan esok tapi 1 Disember nanti. 1 Disember nanti maknanya ianya akan masuk dalam belanjawan 2025. Apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim rasa yakin beliau dapat luluskan belanjawan ini? Ya? Itu pun diumumkan Yang Amat Berhormat Panglima Perang daripada Kedah, Datuk Seri Sanusi Muhammad Noh. Takbir! 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 Barikatan! Alhamdulillah sudah tiba Panglima Perang kita. Alhamdulillah, Yang Amat Berhormat, izinkan hamba berceloteh dulu. Jadinya kepada para penjawat awam, belum tentu lagi belanjawan daripada kerajaan ini akan diluluskan 1 Disember kelak. Tapi berita buruk yang pasti saya nak khabarkan kepada tuan-tuan, puan-puan, ayah, mak, adik, kakak, hok mana ada hok set-set Kelantan di Kuala Kubu ni, saya difahamkan sebahagian besar pengundi di Ulu Selangor khususnya di Kuala Kubu yang mengundi di sini adalah generasi kedua asal daripada Kelantan. Ya. Jadi set Kelantan ni biasa dah. Orang bagi apa pun dia kita ambil. Pangkah-pangkah Perikatan. Ha, ni tak perlu ajar sebab orang semua dah tahu dah. Jadi saya nak maklum kepada pengundi-pengundi rakyat Malaysia di Kuala Kubu Baru. Kenaikan gaji penjawat awam belum tentu lulus belanjawan 2025 ni. Tapi yang pasti kenaikan harga barang akan naik melonjak-lonjak dalam sebulan dua ini. Dalam parlimen, bila kita tanya Anwar Ibrahim, apakah kesan kepada kos sara hidup rakyat bila pelbagai jenis cukai dikenakan? Cukai atas cukai atas cukai. SST, cukai kepada logistik dan sebagainya. Dia jawab dalam parlimen, takkan naik. Bohong, tuan-tuan. Semua benda nak dipolitikkan. Sebab itulah remaja sekarang ni dah muak nak ambil tahu pasal politik negara.
sebab politik pada mereka adalah hanya perebutan kuasa seperti mana yang terjadi sebelum ini yang penuh dengan hasad dengki, pijak semut tak mati. Jangan kata remaja lah Farah. Ramai je yang sekarang ni dah tak percaya dengan politik akibat daripada sejarah lampau dengan kerakusan mereka menyakau hak rakyat, tata kelola yang kelaut sehingga hutang negara menimbun ketrilion. Dan atas dasar inilah menghakis kepercayaan dan semangat nasionalis dalam diri rakyat. Dan sekarang ini juga menjadi tanggungjawab kerajaan Madani untuk mengembalikan semangat kenegaraan dalam jiwa kita. Mulai pengumuman kita tahun ini, sekarang ini pendapatan menyeluruh minimum penjawat awam ialah RM1,795. Dan disebut tadi, dan saya setuju, tidak munasabah. Jadi pada tahun ini, penjawat awam dan sistem saraan ini memulakan suatu kriteria ukuran yang baru yang harus diteliti juga oleh swasta, iaitu pendapatan menyeluruh gaji di allowance tetap mesti lebih dari RM2,000. Syaira, tengok tak pengumuman PMX berkaitan dengan kenaikan gaji penjawat awam? Lepas saja PM umum, alhamdulillah, selepas 12 tahun akhirnya penjawat awam diberikan kenaikan gaji. Tapi kan Syaira, ada juga sesetengah pihak yang saja nak menimbulkan spekulasi. Yang mana mereka tak setuju dengan kenyataan kenaikan lebih 13% sebagai yang tertinggi dalam sejarah. Kerana pada zaman pentadbiran Perdana Menteri kelima iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi, yakni 2007, kenaikan gaji pada ketika itu adalah 35%. Mana maunya Farah nak samakan tahun 2007 dengan tahun 2024. Yang mana ketika ini peredaran zamannya telah pun berubah, kelas gaji dah berubah dan keadaan ekonomi juga berubah. Ketika diumumkan pada tahun 2007 itu, kenaikan tersebut hanya melibatkan kaki tangan awam grade paling rendah dan tangga gaji bagi kumpulan pelaksana 2 yang berada di grade 1 sehingga grade 16 sekitar RM800 sebulan saja. Atas daripada kumpulan pelaksana 2 hanya menerima kenaikan 8% saja. Jadi dekat sini bukan semua yang menerima kenaikan gaji 35% itu. Kita tengok VTN. 35% pada waktu itu merujuk kepada golongan mereka pejabat awam dalam kumpulan pelaksana 2 grade 1 ya, dan beberapa grade ke atas dari situ. Waktu itu Datuk Seri KPPA memaklumkan kepada saya grade 1 tahun 2007 pendapatan mereka adalah RM800 sebulan. Keadaan ekonomi waktu itu dan sekarang jauh berbeza. Jadi kalau nak diungkit, kalau nak disebut, kita perlu berlaku adil. Konteksnya cukup berbeza. Kalau lihat pada angka, memanglah 35 lagi besar daripada 13. Tapi kalau kita faham betul-betul, kenaikan gaji lebih 13% ini lebih besar manfaatnya dan jumlah kenaikan gajinya. Nanti ada yang kata kita tak pandai matematik seperti yang didakwa kan. Jadi baik, kalau zaman 2007, gaji basicnya atau kita panggil gaji pokoknya adalah RM800 dengan kenaikan 35%. Maka jumlah gajinya adalah RM800 dicampur dengan RM280, maka terjadilah jumlahnya dalam lingkungan RM1,080 sahaja pada zaman itu. Cukuplah pada zaman 2007. Tapi untuk kenaikan gaji lebih 13% yang diumumkan PMX melibatkan gaji pokok dan akan menambah pendapatan pekerja grade rendah antara 25% hingga 30%. Atau nak mudah faham lagi, pendapatan minimum sebelum ini buat penjawat awam adalah sebanyak RM1,795. Namun, setelah kajian SSPA dijalankan, Kerajaan Madani meningkatkan dan memastikan jumlah pendapatan minimum buat penjawat awam adalah melebihi RM2,000 sebulan. Jadi, nak menang angka atau nak menang intipati dalam dasar tersebut? Maka suka ataupun tak, pahit ataupun manis, kita kena terima hakikat yang sememangnya kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sememangnya kerajaan yang menumpukan untuk menaikkan ekonomi negara
dan ekonomi rakyat. Dan tentunya pengumuman PMX sebentar tadi adalah terjemahan kepada kerja keras Kerajaan Madani dalam memastikan kebajikan dan prestasi penjawat awam diletakkan sebagai keutamaan walaupun berdepan dengan situasi getir meningkatkan pendapatan negara di samping menanggung beban hutang yang begitu tinggi. Persepsi politik sedikit Datuk Seri kerana mendengar hujah balas Datuk Seri dalam sesi ini menggambarkan banyak sekali yang sudah pun cuba dilaksanakan oleh Kerajaan Madani. Meskipun hujahnya yang dibawakan oleh pembangkang mengatakan apa yang Kerajaan Madani sudah capai. Dan kalau kita perincikan lagi persepsi politik itu pula, ia terbelah pada dua. Kerana di sisi majoriti Melayu ini mengatakan bahawa kerajaan ini tidak mendukungi kepentingan Melayu. Tetapi di belahan satu lagi pula mengatakan bahawa rupanya Anwar Ibrahim ini juga masih lagi chauvinis Melayu, merasakan terabai seperti yang digambarkan tadi tentang China dan India. Jadi kelihatannya rakyat awam ini mereka bukan hanya binari tetapi bila melihat kanvas negara itu secara pojok, sudut-sudut yang mewakili kepentingan mereka. Adakah ini soal kegagalan Kerajaan Madani membina naratif yang dengan kompleksiti yang ada? Bagaimana langkah ke depan agar rakyat tidak melihat naratif yang cuba dibawa oleh Kerajaan Madani secara pojok, sudut-sudut tertentu saja? Ini kita tak dapat elaklah kerana media sosial itu bebas. Kita masih lihat umpamanya bila kita sebut tentang menggalakkan semua pelajar Islam baca Adabul Ikhtilaf fil Islam, adab perbezaan pendapat dalam Islam. Oh, dia kata nampak ciri-ciri mengislamkan sistem pendidikan. Kemudian kita 40 hadis. Padahal bagi kita umat Islam itu harus diberikan kefahaman yang lebih tentang Islam. Kalau tidak, dia akan celaru, dia akan terbawa-bawa dengan satu dua pandangan dan kerana dia tidak ada asas yang baik. Jadi dia hanya berkiblat kepada pandangan satu guru. Dan kalau guru itu terbawa-bawa dengan satu sentimen, maka dia ikut tanpa ada ruang untuk berfikir kecerdasan yang perlu diadakan. Itu ada satu masalah. Tapi saya tengok respon setengah tidak ramai, ada juga bukan Melayu gitu. There is a danger of incessant propaganda ataupun subtle Islamization. Ada juga pandangan begitu. Dia tak faham bahawa di antara masalah dunia Islam ini ialah kerana kedangkalan ilmu tentang Islam yang boleh bawa, macam mana boleh ikut pahaman teroris Islam. Orang bangkitkan khawarij. Saya tidak mahu kaitkan khawarij dengan mana-mana kelompok atau parti. Itu pun bahaya juga kalau kita keterlaluan menghukum. Tetapi apa dia ilmu khawarij? Quran dia lebih baik. Amalan dia lebih baik. Warak dia lebih. Tapi terus menghukum. Dan itu menjadi berat. Jadi habis sahabat-sahabat dibunuh. Jadi kita kena jaga. Bagaimana nak atasi? Dengan kefahaman agama. Jadi kawan-kawan kita bukan hanya orang Islam, orang bukan Islam harus faham. Tanpa kefahaman ini, kita akan menjadi mangsa kepada fahaman yang kolot, jumud dan beku. Jadi dia tak ada pilihan, dia tidak ada shortcut dalam pilihan. Di sebalik ketirisan, kelemahan dan krisis yang dihadapi dengan bebanan hutang yang tinggi, kerajaan tetap berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan penjawat awam. Apapun, ini adalah satu langkah berani dan perlu kita raikan. Semoga dengan kenaikan ini dapat menyuntik semangat penjawat awam untuk terus berkhidmat kepada negara dengan amanah.